Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih kami sudah diberi hari yang cerah, indah, dan juga kesehatan. Berkati Ayah supaya tetap sehat dan bisa merawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku di seluruh penjuru Nusantara. Lihat nih, pagi yang indah bukan? Cerah, ya. Tapi kadang-kadang kita sering lupa berdoa mengucap syukur pada Tuhan atas hari yang cerah ini. Masih diizinkan menghirup udara segar, tubuh yang sehat, ya kan? Nah, saya pun kadang-kadang juga lupa berdoa loh teman-teman. Tapi mereka tidak. Saya mengajari mereka berdoa sebelum makan. Wah, teman-teman mau? Pengen tahu gimana mereka berdoa sebelum makan? Terus pengen tahu caranya? Oke deh, Ayah bagi caranya. Gimana supaya nanti anjing teman-teman juga bisa berdoa sebelum makan? Yuk! Sebenarnya mereka tidak benar-benar berdoa sebelum makan, teman-teman. Ya kan? Mana mungkin mereka berdoa sebelum makan? Tapi siapa tahu? Siapa tahu mereka benar-benar berdoa kepada Sang Pencipta, mengucap syukur sebelum menikmati makanannya. Dulu saya bikin video tentang mereka berdoa sebelum makan, sekedar contoh buat adik-adik kecil supaya tidak lupa berdoa sebelum makan. Malu kan, Samson saja berdoa sebelum makan, masa adik-adik enggak, gitu loh. Merupakan kebanggaan tersendiri buat teman-teman pasti, ketika punya video yang isinya anjing teman-teman sendiri berdoa sebelum makan, ya kan? Nah, sebenarnya batasan dan batasan yang sering saya omongin ke teman-teman adalah kunci dari semua ini. Ya, anjing mesti tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi anjing nanti diajarkan untuk bisa menahan diri sebelum dapat hadiahnya. Gitu teman-teman. Ya, kita mau pakai contohnya dengan lala saja ya, karena nggak seru kalau yang coklat-coklat ini, yang pidul-pidul ini sudah sangat tahu dan sangat tertib. Kita mau pakai contoh yang nakal saja, yang lala ya, karena lala sering sekali nakal, doa belum habis dia sudah makan ya. Nah, dengan begitu nanti teman-teman bisa tahu contoh realnya. Oh, ternyata anjingnya harus diginiin dulu, anjingnya harus melalui ini dulu sebelum menghasilkan apa ya, sebelum punya hasil akhir yang bagus, seakan-akan mengerti bahwa amin terus makan. Doanya panjang, amin terus makan. Gitu. Walaupun ini adalah merupakan video happy-happy, senang-senang buat lucu-lucuan, saya minta teman-teman benar-benar berdoa, mengucap syukur. Gimana enggak mengucap syukur? Sudah diberikan kesehatan, anjing pintar, bisa ngikutin doa sebelum makan, ya kan? Jadi memang lucu-lucuan. Tapi saya harap doanya doa yang benar teman-teman ya. Nah, karena latar belakang keyakinan kita yang berbeda-beda, maka saya hanya akan mengucapkan aminnya saja buat teman-teman nanti ya. Doanya bisa bermacam-macam kan, karena teman-teman dari agama yang berbeda-beda, contohnya gitu ya. Nanti doanya saya mau pakai apa ya susu apa ya mas? Susu sapi murni. Oh enggak mas, enggak. Iya. Ya. Shh, no. Ada yang nawarin susu teman-teman. Ah, sampai mana saya tadi ya? Oh ya. Jadi nanti teman-teman doanya tetap serius, berdoa beneran, ya. Di contoh ini nanti saya mau pakai abjad aja deh, A B C D E F G ya kan. Terus habis itu amin yang membuat mereka nanti makan
Nah, ABCDFG-nya bisa teman-teman ganti dengan doa masing-masing dari teman-teman. Doa yang beneran ya, biar bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Nih lo, anjingku saja berdoa sebelum makan. Jadi doanya yang bener, doa yang serius supaya jadi contoh buat yang lain gitu. Ya, tapi videonya buat seneng-seneng aja. Oke, teman-teman. Yuk kita panggil Lala ya. Nah, gantian ya. Sekarang Kimi yang ada di sini. Rex juga. Karena Lala sama Feng mau nyontoin teman-teman gimana caranya berdoa sebelum makan. Gitu. Bentar ya, gantian ya. Oke, kita pakai Feng sama Lala ya, teman-teman ya. Oh, tidak. Tidak, Samson tidak. Samson masuk. Samson masuk. Enggak sama Samson, Samson nanti. Samson masuk. Samson masuk dulu. Samson masuk. Genji. Genji masuk. Genji, Genji masuk. Genji masuk. Genji masuk. Genji masuk. Nanti ya. Contohnya ini sama Feng dulu. Ya. Gantian ya. Oke. Jangan sedih gitu loh. Mau kalau sedih gitu. Mana Salimnya? Salim dulu. Nah, oke. Janji ya, enggak sedih ya. Gantian, gantian. Oke. Nah, ini kita sama Lala, teman-teman. Lala mau nanti yang nakal ya, ya, yang nakal ya. Ini Lala sama Feng. Bentar, bersihin dulu, Le. Bersihin dulu mukanya. Oke, kita mau pakai jajan nih, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, ayah tidak mengajari, tapi hanya berbagi, sharing saja. Kalau misalnya di luar sana ada teman-teman yang jauh lebih expert, saya terima di koleksi. Oh, caranya bukan begitu, caranya. Monggo silakan. Tapi saya hanya sekedar share bagaimana kita mengajari anak-anak di sini tentang sebuah batasan gitu. Selamat pagi, Peng. Selamat pagi, Lala. Langkah awalnya begini, teman-teman. Usahakan mereka itu sangat menyukai jajannya. Boleh. Nih. Nah, buat teman-teman yang mau mengajarkan mereka batasan seperti ini, kita fokus ke Lala ya, begini. Jadi banyak anjing yang belum tahu batasan, ketika tahu makanan begini langsung diambil seperti Lala begini. Nah, ya kan? Nah, teman-teman, setahap demi setahap, pelan-pelan, ya kan, mengubah kebiasaan ini. Nah, tahu ada makanan terus diambil, nih lihat. Ada makanan terus diambil, ya kan? Nah, caranya ngajari begini, teman-teman. Kalau saya ya, caranya ayah begini. Ketika anjing mengejar makanan seperti ini dan mau diambil, saya cukup melakukan ini. Jadi saya tahan makanannya supaya tidak diambil, dan yang saya lakukan hanya menghentak seperti ini. Nah, kalau dia mau berhenti, langsung saya kasih. Karena apa? Karena set saya itu tadi membuat dia berhenti melakukan sesuatu, dan itu harus dihargai, harus diberi reward gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman sudah melakukan itu dan masih dilakukan hal yang sama, anjingnya masih tetap ngambil, ya lakukan berulang-ulang sampai nanti anjingnya paham. Sampai di titik ini, ketika teman-teman bawa makanan disodorkan, nah ini ngerayu, ini ngerayu, ini, nah ini lihat, kan belum disuruh. Nah, hadiahnya adalah ini, hadiahnya adalah makanannya gitu ya. Ketika ada makanan dia bernafsu untuk mengambil, kemudian nah, ini kan belum diperintah nih. Nah, berarti kan saya puji dengan apa, kasih hadiahnya. Nah, lakukan itu terus menerus sampai teman-teman mengalami atau sampai di titik ini, ada makanan disodorkan dan anjingnya tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pun saya kasih rewardnya. Good, itu yang ayah mau gitu, teman-teman ya. Nah, setelah anjingnya, jadi ini bertahap ya, nggak instan. Ketika sudah pada titik ini, teman-teman ganti bolehnya itu dengan ini nih. Nah, dia berhenti kan, saya sebut
lala. Nah, itu juga untuk mengajari anjing bahwa namanya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya, sehingga nanti ketika dia dipanggil lala itu artinya sesuatu yang menyenangkan buat dia. Nah, ini belum apa-apa. Lala. Good. Sama dengan halnya Feng. Nah, ya. Setahap demi setahap, pelan-pelan teman-teman harus bisa sampai ke titik ini, di mana ketika makanan diambil, dia lihat makanan, enggak diapa-apain. Sampai lala. Nah. Paham ya teman-teman ya? Di sini nih, jatuh di sini, mau diambil enggak boleh sampai lala. Nah, ya kan? Sampai di titik itu. Feng. Nah, kalau teman-teman sudah di titik ini, maka bisa diganti dengan hal ini. Ini misalnya nih. Oke. Oke. Nah, karena dia taunya lala, ini diganti dengan hal yang baru. Oke. Kalau dia masih bingung, kasih saja. Oke. Nah, ya kan? Dia memahami bahwa oke itu artinya boleh. Karena dia memahaminya artinya hanya lala. Sekarang mau dipakai oke. Masih bingung kan? Oke. Kasih. Ya. Feng sih bisa aja. Oke. Oke. Nah. Gitu ya. Lagi nih, lagi. Oke. Oke. Lala, oke. Oh, bukan. Dia dengernya lalanya ya, bukan oke-nya. Oke. 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 Nah, ya. Ya jadi oke yang kata-kata baru itu kalau dia masih bingung kasih dengan menyebutkan kata-katanya. Misalnya gini. Oke. Dia masih bingung kan? Oke, masuk. Nah, sampai nanti dia maju sendiri. Oke. 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 Nah, good. Sambil dipuji teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau ganti dengan nih, lihat teman-teman. Amin. Si? Amin. Amin. Nah. Ya, teman-teman ya. Ya, itu caranya. Lagi ini. Amin. Oh. Enggak boleh. Amin. Amin. Aduh tuh. Amin. Nah, amin itu boleh. Amin. Good. Ya, jangan lupa memuji teman-teman. Amin. Amin. Good girl ya. Sambil di sini teman-teman paham kan? Nah, sekarang kita hadapkan pada piring makannya nih. Nah, usahakan mereka bisa menahan keinginannya selama mungkin teman-teman. Nih, sebelum dipanggil enggak boleh diambil nih. Ya, kalau misalnya mereka sudah memahami itu tadi, kita coba dengan amin. 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 Good. Amin. Good. Dia mulai memahami bahwa oh, ternyata untuk makan itu lala lo ya. Untuk makan itu tidak hanya lala, ternyata amin juga bisa makan. Gitu ya. Lagi. Nih. Lagi. Nih. Amin. 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 Nah, selalu diarahkan dulu teman-teman. Amin. Amin. Nah, gitu ya. Gitu teman-teman. Amin. 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 Good. Amin. Good. Begitu teman-teman ya. Nah, nih sekarang kita naikkan tantangannya dengan lebih banyak. Wah, wow, dia tahu kalau banyak dan sedikit itu mereka tahu. Ya. Nih. Nah, kita mulai
dengan memasukkan doanya. Seperti saya tadi bilang, doanya teman-teman bisa bermacam-macam kan. Nah, ini kita tunggu seperti ini sambil berdoa nih. Berdoanya nanti teman-teman yang benar ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Amin. 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 Good. Amin. Good. Begitu teman-teman. Ya. Jadi awalnya dari sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kemudian hadiahnya itu diberikan dengan menyebut namanya, kemudian namanya diganti. Ya. Yo, kita ini sekarang coba ya. Beneran pakai makan mereka. Mungkin lebih. Nah, ini. Dah. Kalau mau? Good. Nanti dulu. No, nanti dulu. Nih. Ya. Kalau ini mau ini? Nanti dulu, sabar dulu. No. No. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Amin. 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 Salah boleh, sudah amin. Nah, gitu teman-teman ya. Lakukan itu terus-menerus dan ketika dia tidak merespon kata-katanya karena masih bingung dengan karena Lala ini sudah tersetting dengan hal seperti ini. Nih, contohnya. Stop, no. Nih. Nih ya, aminnya mau saya ganti dengan Lala. Nih lihat. A B C D E H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Lala. Nah, kan? Ya, jadi aminnya nanti teman-teman bisa ganti dengan namanya dulu. Setelah itu pelan-pelan diganti amin. Ganti amin. Nah, gitu teman-teman. Itu rahasianya anjing berdoa sebelum makan. Gitu. Mana sekennya? Sekennya mana? Terima kasih ya, Feng, sudah ngasih contoh yang bagus ya. Lala, sekennya yang mana? Sekennya yang mana? Good, terima kasih ya. Nah, itu teman-teman. Yo. Bikin video yang keren-keren bersama anjing-anjing kesayangan teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Hargai batasan, tetap jaga kedamaian. Hiduplah Indonesia Raya. Jangan lupa mengucap syukur. Dadah.